Ngomong-ngomong, warung kopi kapan mau buka lagi, Pak Ji? Iya, kagak tahu, Jak. Nanti dah. Oh, begitu. Emang kenapa? Dapatnya kagak seberapa. Mendingan kayak begini nih, gue jualin tanah dulu, sama ngusin kontrakan dah. Berangkat lagi kagak nih? Ya, yaudah. Pak? Jak, udah kagak usah. Bintang gue yang bayar dah, lu kagak usah. Siapa yang mau bayar, Pak Ji? Ojak mau nanya alamat. Oh, iya. Sampai. Mbak. Kenapa, Kang? Lama enggak? Belum tahu. Katanya nanti. Kalau lama, kasih tahu saya ya. Iya, gampang. Nantilah saya message ya. Message teh apa? SMS. Oh, SMS ya. Mbak. Apalagi sih, Kang? Emangnya Mbak Rahel teh tahu nomor HP saya? Belum sih. Ya udah nih. Berapa, Kang? Nih. Ya udah, nanti ya, saya message. SMS. Iya, SMS. Ini kali kan, Pak Ji? Iya kali, Jak. Kan kata tukang penjaga warteg itu, sebelah tukang bugado. Tapi kagak ada nama jalan Haji Nawinya. Pak. Iya, kenapa? Ini jalan Haji Nawi ya? Bukan, masih jauh lagi ke sana. Katanya di depannya ada tukang gado-gado. Di sana juga ada gado-gado lagi. Oh, iya, makasih. Iya. Udah. Iya. Bang, mie instannya satu ya? Iya, main sini. Iya. Ayo, Kang. Aduh, Mbak, kenapa nggak ngasih tahu? Atuh kalau cuma sebentar, Ya kan tadi perjanjiannya ngasih taunya kalau lama. Kalau sebentar, ngapain ngasih tahu? Ayo, Kang, nih. Masih ada 2 undangan lagi. Ayo. Ya. Ayo, Kang. Iya. Maaf, Bang, nggak jadi. Ya, kok gitu sih, Pak? Saya kan udah ngomong duluan. Ya udah deh kalau gitu. Makasih, Pak. Ini Pak Ji orangnya. Iya. Ini sih mana kosongnya? Udah deh, nggak usah diomongin lagi. Emang kenapa? Udah di DP-in orang, Pak Ji. Iya. Gara-gara lu nih, Jak, nih. Ngajak makan. Kenapa jadi nyalain Ojak? Ojak kan cuma nanya, Pak Ji lapar kagak? Malah ngajakin makan. Iya. Gara-gara lu nanya, jadi gua ngajak makan. Mana orang lapar? Tahan aja. Iya, nggak bingung. Bawa orang ngajak makan dong. Iya.